Agus Santoso, pria lanjut usia ini memilih tinggal di bawah kolong jembatan Style yang ada di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Pria tersebut tinggal di bawah jembatan Style bukan tanpa alasan. Ia mengaku sejak tahun 2000 hilang kontak dengan kedua anaknya. Inilah Agus Santoso, pria yang tinggal di bawah kolong jembatan Style sejak tahun 2000 hingga sekarang masih tetap bertahan. Dalam kesehariannya, ia mengaku sebagai tukang parkir di salah satu rumah makan yang ada di Kota Genteng dan sekaligus mencari rongsokan untuk dijual lagi guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Agus Santoso mengaku sebelumnya bertempat tinggal di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo, yang kini sudah hilang kontak dengan anaknya bernama Sigit dan Subandi yang saat itu bekerja di Bali dan akhirnya memilih hidup di bawah kolong jembatan Style. Pria berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu rumah makan tersebut dalam sehari-harinya mendapat penghasilan paling banyak hanya Rp30.000 saja. Untuk tidur, dirinya hanya beralaskan karpet yang ditemukan di tempat sampah dan hanya berselimutkan sarung lusuhnya. Dan untuk MCK, memanfaatkan aliran sungai. Anaknya jenis atau putih, Bang? Kembali, kan anak besok. Jokannya jenis pinten? Kali, jalur-jalur. Oh, jalur-jalur. Okay. Oh. Cuma untuk keluarnya itu perempuan. Okay. Okay. Berarti luarnya itu umur pintar standar? 30 kali 8 likur. 30 kali 8 likur? Oke. Yang pertama umur 30? Oke. Keluar susah, tapi ini maksudnya susah. Yang penting keluar lagi. Agak mesamal. Oke. Okay. Sementara itu Sugiyarti yang juga tinggal berdekatan dengan Agus Santoso menjelaskan bahwa sudah tinggal di bawah kolong jembatan sejak tahun 1980 silam dan selama ini tidak ada dari pihak sanak keluarga untuk menjenguknya. Sugiyarti menambahkan untuk makan dan minum biasanya ia membeli di warungnya. Kadang-kadang sembuhkan sesakit manunya mulutnya girabon, kadang pecel kali lemburu. Biasanya, tapi dia pengaruh langsung bayar. Oke, langsung bayar. Buatan hati. Bayar langsung. Saya semerpe sampai yang mereka enten sengendangnya dulure. Buatan. Sementara itu, Camat Genteng Satrio ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa walaupun bukan dari Kecamatan Genteng, akan tetapi pihaknya mengambil sikap dengan akan memberikan tempat tinggal layak melalui program-program yang ada. Selain itu juga ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Bangurjo untuk mencari keberadaan anak dan juga keluarganya. Jika ingin dikembalikan maka akan dibantu untuk pemulangan, namun jika yang bersangkutan menolak maka akan dibuatkan kependudukan agar dapat bantuan. Alhamdulillah ini nanti saya koordinasikan dengan kepala desa, saya berharap orang ini biar pindah dari tempat ini, akan kita bangunkan rumah. Kebetulan Desa Genteng Kulon ini ada program DSPS. Ya, program DSPS ini kuotanya Genteng Kulon dapat 100. Namun sampai hari ini masih 75 orang yang mengajukan untuk diadakan pindah rumah. Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti saya konfirmasi dengan Pak Kades agar beliaunya lebih layak lagi Pak Agus ini untuk menempati rumah yang dibangunkan dari desa. Dani Eka, CTV Banyuwangi.